Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, iya. Anak-anak, tentunya hari ini, pagi ini kalian sudah mandi dan sarapan pagi serta siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar Quran Hadis, melanjutkan tentang tanda baca dalam huruf hijaiyah. Sudah siap ya? Nah, seperti biasa, mari kita membaca doa dulu. Yang pertama kita tujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga untuk pendiri Yayasan Lembaga Islam Kebon Sari Malang. Kemudian untuk orang tua kita, guru-guru, serta untuk anak-anak semua. Ya, kita siapkan diri untuk berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan dengan belajar membaca huruf harokat atau tanda baca di dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk ke tanda baca yang lain, yaitu hari ini kita akan belajar tentang sukun, tasjid, dan bacaan panjang. Namun, Bu Guru ingatkan lagi pada minggu kemarin pertemuan kita, ya, kita belajar tentang tanda baca tanwin. Di sini dibagi menjadi tiga, ada fathatain, kasrotain, dan domatain. Ingat, bacaan fathatain berbunyi apa kemarin? Pinter, an. Kalau kasrotain, ya, in. Kalau domatain, bunyinya menjadi un. Ya, ya. Hari ini kita belajar tentang tanda baca sukun. Tanda baca sukun bisa disebut dengan tanda baca mati, yang dilambangkan dengan tanda lingkaran kecil di atas huruf hijaiyah. Seperti ini. Di atas mim, ya, di atas mim ini ada tanda sukun. Kalau ada tanda sukun, ini membacanya menjadi mati. Contohnya min ha mim hatun. Mim hatun. Pada huruf mim ini ada tanda baca sukun. Nah, ini tanda baca sukun. Membacanya menjadi mati, dilambangkan dengan lingkaran kecil di atas huruf hijaiyah. Anak-anak boleh melihat di buku Quran Hadis, silakan dibuka halaman 82. Ya. Tanda huruf hijaiyah bertanda baca sukun, di situ ada tiga contoh. Yang pertama, masjidun. Huruf apa yang ada tanda sukunnya? Pintar, huruf sin. Kemudian yang kedua, jam. Keliru ya, buruk. Majlisun. Majlisun. Huruf apa yang ada tanda sukunnya? Pintar, huruf jin. Kemudian contoh yang ketiga, yan suruh. Yan suruh. Ada huruf apa yang bertanda baca sukun? Pintar, huruf nun. Sampai sini tanda baca sukun jelas anak-anak ya?
Nah, kalau sudah jelas, kita lanjutkan dengan tanda baca yang lain. Apa itu? Yaitu tanda baca tasjid. Tanda baca tasjid menandakan huruf rangkap. Jadi seakan-akan huruf itu rangkap. Rangkap itu dua menjadi satu. Ya. Tanda tasjid dilambangkan dengan garis lengkung dua menyerupai angka tiga menghadap ke atas. Ya. Nah, di sini Bu Guru punya contoh yaitu kata kurrosatun. Kurrosatun. Ini di dalam di atas huruf ro ini ada tanda tasjid. Berarti membacanya tadi rangkap. Kurrosatun. Ya. Sedangkan lambangnya sendiri seperti ini. Angka 3 menghadap ke atas. Ya. Menghadap ke atas. Untuk jelasnya kita lihat lagi pada halaman 82. Yaitu yang ketiga, huruf hijaiyah bertanda baca tasjid, contohnya salamah. Salamah. Ada huruf hijaiyah apa yang di atasnya ada tanda tasjidnya? Pintar, huruf lam ya. Yang contoh kedua, darrosa. Yang bertanda tasjid yaitu huruf ya, huruf ro. Contoh yang ketiga, fakkaro. Fakkaro. Yang bertanda tasjid yaitu huruf kaf. Nah, selain tanda baca tanwin, sukun dan tasjid, kita juga mempunyai lagi tanda baca yang lain, yaitu tanda baca panjang, atau di dalam tajwid kita sebut dengan bacaan mat. Ya. Di buku kalian juga ada di bawahnya itu tanda baca panjang untuk bunyi A, yaitu alif setelah fathah. Ya. Kalau ada tanda baca fathah kemudian ada alifnya setelahnya, maka harus dibaca panjang. Contohnya di slide Bu Guru, mim hatun. Haknya panjang karena setelah tanda baca fathah di sini ada tanda huruf hijaiyah alif. Maka membacanya menjadi panjang. Gak boleh mim hatun, gak boleh. Ya, tetapi agak panjang. Mim hatun karena ini bacaan mat. Yang kedua, tanda baca panjang untuk bunyi I, yaitu ya, setelah ada tanda baca kasroh. Contohnya, jami'ah. Ya, di sini perhatikan, setelah kata mi, di sini ada huruf ya. Maka membacanya harus mat, panjang. Jami'ah, gak boleh jami'ah, gak boleh. Ya, karena di sini ada tanda baca panjang, yaitu huruf ya yang didahului dengan tanda baca kasroh. Yang ketiga, tanda baca panjang untuk bunyi u, yaitu wawu setelah tanda baca dhamma. Contohnya asuratu, asuratu. Setelah huruf sod, ini ada tanda baca. Ada huruf wawu ya diikuti dengan tanda baca dhamma sebelumnya. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat buku kalian halaman 83. Sudah siap ya? Ini ada 5 contoh yang bertanda baca panjang atau mat. Yang pertama hayatun. Ya, hayatun. Yang dicetak dengan warna hijau itu merupakan contoh dari bacaan mat atau panjang. Hayatun. Yang kedua, allazi. Allazi dicetak dengan warna hijau, zi ini merupakan juga tanda baca mat atau panjang. Yang ketiga, a'udzu. A'udzu. Nah, setelah
Tanda baca dhamma itu diikuti dengan wau sukun. Maka dibaca panjang u-nya. A'udhu. Selanjutnya muttaqina. Muttaqina. Pada kata tersebut yang dibaca panjang yang mana? Ya, pintar. Ti. Ya, ada tanda baca kasrah diikuti dengan ya sukun. Muttaqina. Ti-nya harus dibaca panjang. Contoh yang terakhir, muslimuna. Muslimuna. Ada tanda bacaan panjang yaitu pada mu. Dhamma diikuti dengan wawu sukun. Yuk kita ulang lagi ya. Hayatun alladzi u'i a'udhu. Ulang ya. A'udhu. Muttaqina. Muslimuna. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang tanda baca sukun, tasjid, dan tanda baca panjang atau yang disebut dengan tanda bacaan mat. Nah, nanti anak-anak bisa mengulang-ulang lagi, boleh dilihat lagi buku paketnya Quran Hadis halaman 82 sampai 83. Nah, semoga anak-anak mengajinya semakin lancar dan benar bacaannya. Ya, itu materi yang kita pelajari hari ini. Kita ulang-ulang terus supaya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Guru, anak-anak bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak lupa ya. Itu pembelajaran kita hari ini, semoga manfaat. Seperti biasa sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu ya. Sika berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, membantu orang tua, dan jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Kita bertemu lagi pada kesempatan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.